Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mana-mana webcam ni, dia tak mampu nak perform. Dia tak mampu nak deliver video gambar yang cantik bila mana keadaan bilik kita tu gelap. Bila kita tak beli lampu tambahan, kualiti dia memang hampeh lah. Kecuali webcam yang saya nak review dalam video kali ni. Dalam video kali ni, saya nak review J5 Create JVCU435 yang mana kelebihan webcam ni selain dari resolution 4K, dia memang mampu perform under low light. Maksudnya, kalau kita tak beli lampu tambahan pun, kita guna dia, video dia memang cantik. Nanti saya tunjuk kepada anda kualiti dia macam mana lepas intro nanti. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Alright, first kali kita nak tengok dulu apa yang J5 Create offer di dalam JVCU435. Kalau kita beli benda alah ni, apa yang kita akan dapat? So, kalau tengok dekat kotak kan, dia ada tulis dia punya sales point. Ada 4K, boleh zoom 5 kali, privacy cover. Yang penting, ini yang saya cerita masa introduction tadi, low light enhancement. Nanti kita tengoklah dia punya low light quality tu macam mana. Dia ada tripod ready clip dan juga built-in microphone. So, kita buka dulu, kita tengok apa yang ada di dalam kotak ni. Okay, packaging dia kan agak kemas lah sebenarnya. Per, webcam dia bapak besar. So ini dia punya privacy. Tak apa, nanti kita tengok kejap lagi. Wow, first time saya beli webcam, dia datang dengan controller. Jadi kita boleh control lah kot sepatutnya. Tak apa, kita tengok lepas ni. Then dia ada bagi buku manual which is kita tak perlukan. So ini dia punya main product lah. Oh, besar gila kot. So empat segi macam anda boleh nampak, ada dia punya branding dekat sini, J5 Create. Lepas tu dia punya sales point, 4K Ultra HD, 5 kali zoom, digital zoom lah. So dia ada privacy untuk buka dan tutup dia punya main camera dekat sini. Then kita boleh mount dekat tripod dekat bawah ni. Dan ini kita boleh buka tutup untuk letak atas monitor kita. So dia punya apa kita cakap ni, mounting ni, dia daripada getah. So sepatutnya dia tak boleh bergerak. Then oh, dia boleh berpusing 360 tanpa ada sebarang masalah. Jadi kita nak tengok dia punya kualiti macam mana kejap lagi. Then dia punya connection, dia datang dengan satu USB type A dekat sini. Cuma untuk dapatkan kualiti 4K tu, kita kena cucuk dekat USB port 3.0 lah. Tanpa melengah lagi, jom kita tengok kualiti webcam dari J5 Create ni. Dia punya JVCU435. Okay, physical J5 Create JVCU435 ni agak besar. Design dia tu bagi saya dia lebih ke arah corporate macam tu. Dia bukan untuk gaming dan of course nampak premium dengan kaca yang tutup dia punya kamera tu. Ada satu notification LED untuk tunjuk kepada kita sama ada kita sedang guna ataupun tak kamera ni. Dan ada satu privacy cover untuk tutup kamera ni. Kabel untuk webcam ni bukan jenis detachable, cuma connector yang dia bagi kepada kita tu USB Type-C dan juga satu adapter dari USB Type-C ke USB Type-A. Jadi, ini dia kualiti webcam J5 Create JVCU435. Peh, dia punya nama tu, saya percaya kalau siapa-siapa yang tak biasa dengan naming barang-barang komputer, anda tak akan ingatlah dia punya nama JVCU435. Dia sepatutnya bagi satu nama yang senang orang ingat, baru senang kita nak promote kan. Orang tanya, eh pakai kamera apa? Kamera aku JVCU. Susah gila kot. Kalau nama macam contoh Fantech Luminos, nama dia tu macam Harry Potter, senang kot kita nak ingat. Okay, kualiti warna, kualiti video dia, kalau ikut pendapat saya secara personal, dari segi warna tu dia dull sikit compare dengan Evermedia live streamer cam yang saya pernah review sebelum ni lah. Dan dia punya color profile tu dia ke arah kemerahan sikit, which is lebih kurang sama dengan Fantech Luminos. And dari segi keluasan tu, anda boleh tengok lah just satu depa saya. Dan anda boleh tengok dia punya video tu macam ada fish eye, dia nampak macam melengkung macam tu. Kalau anda nak guna JVCU435 sebagai anda punya main camera untuk YouTube di depan komputer macam tu, anda kena baiki guna lens distortion punya effect lah. Dari segi color profile saya dah cerita, dia memang ke arah kemerahan macam tu. Dan kita boleh nampak yang dia punya
dia punya image tu macam satu lapis macam tu. Cuma nak kena tahu, jangan compare video yang dikeluarkan oleh JVCU435 ni sama dengan mirrorless camera yang saya sedang guna. Of course, mirrorless camera dia mampu keluarkan depth, nampak saya punya badan tu lebih 3D dan tak tenggelam dengan saya punya background lah. Okey, ini kualiti bila mana saya ada pencahayaan yang cukup. Sekarang saya akan tutup lampu, saya tak tutup keseluruhan lampu. Untuk makluman anda, di belakang saya punya mirrorless camera ada satu ring light dan di tepi saya ni ada satu studio lamp, studio lampu lah. So saya akan tutup kedua-dua. Yang pertama ring light ni dan yang kedua ialah saya punya studio light. So saya just bergantung kepada lampu siling saya lah. Ada 4 lampu siling yang memang tak terang sangat. Okey, sekarang saya dah tutup lampu saya punya studio dan juga ring light. Anda boleh tengok dekat mirrorless camera saya keadaan lampu macam mana. Saya punya setting dekat mirrorless camera shutter speed 1/50, lepas tu f3.5 dan juga ISO 200 lah. Tapi anda boleh tengok kualiti video yang mampu dikeluarkan oleh JVCU435 ni masih lagi terang lah. Okey, sekarang saya akan tutup lampu utama saya. Kita nak tengok adakah masih mampu kelihatan muka saya dekat JVCU435 ni ataupun tidak. Sekejap. Okey, ini kondisi bilik saya di mana tiada lampu langsung. Tiada lampu langsung. Dan untuk pengetahuan anda, video ni direkod waktu siang. Memang di belakang lansir tu agak terang. Sekarang dalam pukul 4.25 macam tu. Tapi apa yang saya nak tunjuk kepada anda, dia punya kualiti low light tu memang mantap gila lah. Anda boleh tengok dekat mirrorless camera sekarang. Saya sedang tengok mirrorless camera saya sekarang tapi saya tak nampak apa-apa. Dekat mirrorless camera just nampak lampu untuk saya punya casing, lampu Mona Lisa yang ada dekat atas tu, tapi muka saya memang tak kelihatan langsung. Okey, saya akan buat comparison dengan JVCU435 ni dengan Evermedia live streamer yang saya review sebelum ni. Anda boleh nilai sendiri dia punya level kualiti tu macam mana. Di belah kiri anda ialah kualiti JVCU435 dari J5 Create, manakala di belah kanan anda kualiti recording menggunakan Evermedia live streamer camera. So anda boleh nilai sendiri. Evermedia tak mampu tunjuk pun muka saya compare dengan JVCU435 ni lah. Dari segi low light memang Evermedia kalah. Cuma kalau kita compare pada optimum light, maksudnya saya on saya punya studio light, saya on saya punya ring light, untuk JVCU435 ni berlaku overexpose. Manakala untuk Evermedia live streamer cam tak ada masalah langsung lah. So saya perhatikan dekat sini kelemahan yang ada dekat JVCU435 ni, dia punya kelemahan tu dari segi bila mana lampu tu agak tinggi. Sekejap saya on untuk anda tengok. Alright. So anda boleh nampak dia macam pump dia, tapi dia cuba adapt lah. So nampak kualiti sekarang okey sebenarnya, tapi anda boleh tengok dekat kawasan saya punya muka dekat sini dan juga dahi saya ni berlaku overexpose. Sebenarnya J5 Create ada sediakan kepada kita satu software untuk kita tweak, tapi saya dah cuba tweak masalah ni, masalah overexpose ni, tapi tak mendatangkan satu hasil yang bagus lah. Bila saya rendahkan dia punya brightness tu, memang saya punya satu clip tu akan jadi warna hitam. Bila saya main dengan dia punya hue warna apa, video saya tu nampak sangat-sangat pelik, nampak weird gila kot. So dia ada kelebihan dia, dia ada kelemahan dia. Cuma siapa yang patut beli J5 Create JVCU435 ni ialah orang yang dia bilik dia gelap dan dia tak nak beli lampu tambahan, dia tak nak pening dengan capture card, dia tak nak apa pening kepala dengan kabel-kabel semua tu, dia better beli J5 Create JVCU435 ni. Sebab dia yang pertama, dia boleh dalam lampu dalam bilik yang gelap macam tu, gamer kan bilik dia gelap kan. Yang kedua, dia macam plug and play je, kita just cucuk masuk dekat kita punya USB. Oh, anda kena ingat yang anda kena cucuk dekat USB 3.0 baru anda dapat kualiti 4K lah. Kalau anda cucuk dekat USB biasa, anda tak akan dapat kualiti 4K. So dia plug and play, anda just cucuk dan anda boleh guna. Senang gila kot untuk guna JVCU435. Nak sebut je susah, tapi cara guna tu senang. Kalau anda rasa macam dia punya kualiti untuk satu screen, full size screen ni macam tak cantik, better beli mirrorless camera. Yang tu saya tak nafikan, tapi
Tapi dia punya kualiti tu akan nampak cantik bila mana kita guna dalam situasi sebenar. Bila kita main game kan, di kita punya screen tu kecil dekat situ, and kita akan nampak kita punya video tu lebih sharp, lebih cantik lah. So kalau anda berminat untuk beli J5 Create JVCU435 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below, yang mana kalau anda klik link tu, anda akan pergi ke official store J5 Create Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.